Kenapa ini suka nih? Seger kan? Seger. Seger. Kecap. Wow. Wow, luar biasa. Kali ini enggak tak kasih apa kayak kayu manis. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Salim Bro. Teman-teman, ini awalnya rapena raket mari sedino terus tak gawane serondo kok balik-balik ndasku pau yang menek-menek meneh. Awas guys. Bedah juga. Oh, pintar. Makasih ya guys. Iya, sama-sama. Ini lagi ngungkep dada ayam teman-temannya, dada ayam terus di sini balung-balungan ceket masih tak rebus kotoran ini. Nah, ini masih diungkep. Aku mau bikin soto teman-teman ya, tadi di pasar aku boleh perkakasan, tak racik dulu bumbunya. Woi, bongkar gudang Mbak Elma. Ini, Mbak Elma akhirnya bongkari gudang. Nah untuk teman-teman, Salim Brot mohon maaf kemarin itu aku si mumet-mumet ya teman-teman ya, mumet liang. Jadi kayak ngedit video, kayak mau update video itu saking bingungnya teman-teman ya, pak sekaru turu ya. Jadi kemarin itu update satu video tak kasih dua judul terus dua thumbnail juga, jadi ini bingung. Terus aku nggak buka komen-komen. Jadi tadi itu aku pas ke pasar ditelepon suami, katanya ma itu videonya bikin bubur kok bikin nganu kok ternyata bikin kolak. Kleru teman-teman ya, is maklum ya, dimohon dimaklumi. Lo tak privat kono mau langsungan wes, pokoknya intinya nah ijek mumet, ijek sepaneng turu ya teman-teman ya, turu. Tapi aku masih mikir video ini mau belum update karo ngedit karo anu, jadi tak upload pindo ini mau teman-teman ceritanya wes. Nah Salibrot mohon maaf wes, ini mau bikin bumbu teman-teman ya, lanjut mas aja ya. Nah ini untuk bumbu udah tak siap, tak siapkan ya, nanti tak tulis di deskripsi ya teman-teman ya. Aku sering banget bikin soto, cuman ini gak tak anu, langsung tak blender ini mau nih bumbunya, pokoknya lengkap lah, nanti tak tulis di deskripsi ya teman-teman ya. Nah ini dada ayam udah tak ungkep, terus di sini ada balungan sama ceker ya. Jadi lebih enak ini untuk kampung ya mbak ya. Dari kampung kaldu nih kaldu. Nih potongnya kurang sahdu ya jane, tapi kok yang penting dibumbuni sampai kroso. Jangan ini jarak yang utuh ini gini. Yes, bumbu masukkan. Wes diombeni obat.
Jombene obat barang. Eh, he. Geli paling ya. Bumbu bene mateng dulu. Ya teman-teman, ini bumbuku udah mateng ya. Udah mateng bumbu. Masukkan ke dalam kuah juga. Ya Allah guys, lali gak ke video pas nyuntak serut. Pokoknya kepalaku kis pengen kudu turu teman-teman ya. Ini mau mulai beraktivitas lagi rotok mumet. Rotok apa? Sakit kepalanya. Soalnya juga belum fit banget ya. Susu-susu ini mau masak. Makanya ada Mbak Elma bantu-bantu bersih-bersih. Terus ini kan gak soto kan ya Mbak Elma gak ngerti. Seleranya kan masing-masing ya. Takutnya salah jadi tak masak dewe. Lanjut goreng ayam, kasih tepung dan enggak meletus. Oke. Ayamku udah. Oke, ini lanjut ada kobis, terus ada juga seledri, ada juga toge kecil ya, toge kacang hijau itu. Ini kita rajang dulu buat toppingnya. Masukkan daun bawang, terus apa namanya, tomat. Wes, tunggu sampai mendidih lagi. A few moments later. Nah, teman-teman, kita tak rajangi kabeh ya untuk toppingnya. Bihun juga udah tak rebus. Ini mie jagung, teman-teman ya. Terus ada tahu pong juga, ayam juga udah tak suwir-suwir, bawang merah goreng, ayam juga yang belum disuwir-suwir juga masih ada. Dan di sini masih ngerebus cabe untuk sambelnya. Nah, tuh kita apinya tak kecilin banget ini. Se. Nih. Wes, kira-kira ini mau tak pindah teman-teman tempatnya. Gak muat soalnya. Empuk banget iki. Biarin pokoknya ben sampai empuk. Tutup. Mam sik, Kong. Mam. Kakung keluhan. Sae. Duh, kesa. Wes, sambel. Sudah wis kakung ben sarapan sik nek no. Ya sarapan. Ben maem sik maksude. Nek. Jadi enggak sego apa ora? Heeh. Sik wae. Sego sik. Jeruk kuringe apa? Cilik-cilik. Heeh. Tak racikne sik ya, Bro. Hah? Apaane? Sinau. Sinau sama teng sama madang ose. Ting lain menyusul. Ya kecap lali. Hah?
Sik tak cukupna. Mbak elek kecap. Panas. Ya penatum sik enak. Masih senang yang ini guys. Ini apa ini sebuahnya? Seger kong? Ger awan-awan. Rapet-rapet sih ya ucah juga oke-oke. Sambile. Mbak Elma lanjut goreng kerupuk. Kerupuk enak rengginan. Barang benar digorengi. Soalnya pentelatan gorengnya ke Mbak Elma. Dan aku yang pilih tuku ini. Karungan ini. Dan enak kerupuk akeh. Ngomong-ngomong lagi Pak kompor ijian makan makan aku tak makan sih Neno. Ayo teman-teman maem teman ramah mbak mbak makan sih gorengan rupuk ini yang kawinan mbak Nong tuh ya. Oh ini yang disek paling Mam. Enggak. Orang gelem nenek siapa ku sini. Mbak sama mse ke ambil obat. Dulu. Ini. Ya, Mam. Sama nasi. Hei, Dok. Kesa. Sama nasi sama kuah sama ayam sama nasi sama kuah ya sama kuah juga ya mainan apa tuh dok mainan apa sama ayam dok. Oh, polisi-polisian. Ayo, tak suapin. Guys, dulu. Ceker mau, Dok? Di bagian ceker ya. Tak, pulang.
Yes, tutup sih. Lagi wes kacung. Yuk pakai kuah, tak suapin. Nah, kecap. Jeruk guys, ini enak kecut-kecut deh. Welcome. Ya, ya tak cukup nih. Kene mas. Dimas. Ya. Rene. Saya dapat tak senang butuh. Jadi kakek masuk itu. Ya. Ya, Mas. Gua kayak checker mau tak kong. Panas ya. Mas. Ben pelong. Mau kerupuk ndak? Pinter emang mam dhewe dhek iki. Kita aduk. Saya tuh kita tunggu cek deh pak. Sama seneng kecap aku ora. Kecap. Wow. Wow, luar biasa. Kali ini enggak tak kasih apa kayak kayu manis. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil minum yang tadi. Ya botolnya itu. Oke teman-teman, tak menikmati makan dulu. Terima kasih banyak sudah subscribe channel Salim Brotot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.